Assalamualaikum, selamat datang di Resep Pawon Putri. Hari ini saya akan menunjukkan cara membuat ayam jamur kemangi. Yang mau tahu gimana cara membuatnya, tonton terus video ini sampai selesai. Pertama-tama siapkan chopper, kemudian masukkan 6 siung bawang putih dan 1 genggam cabai hijau. Ini banyaknya sesuai selera. Tidak perlu ditambahkan air supaya hasilnya masih berupa cincangan kasar. Berikutnya masukkan potongan file paha ayam. Saya pakai seberat 175 gram. Kemudian haluskan. Sekarang siapkan wajan, tuangkan secukupnya minyak. Nyalakan api, ini pakai api sedang cenderung kecil aja. Setelah minyak panas, tumis bumbu bawang putih dan cabai hijau. Ini ditumis sampai benar-benar wangi dan layu. Lalu masukkan ayam yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Tumis terus sampai ayamnya matang dan mengeluarkan air seperti ini. Mulai bumbui dengan garam, gula, merica, kecap asin, saus tiram, dan juga kecap manis. Aduk sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan kira-kira 2 genggam jamur yang sudah disuir-suir, dicuci, kemudian diperas airnya supaya nggak terlalu berair. Ini kemudian dicampurkan semuanya dan masak sampai airnya meresap atau bumbunya kering. Lanjut masukkan cabai merah besar yang dipotong tipis-tipis menyerong. Aduk rata sampai cabainya layu. Jangan lupa dikoreksi rasa, kalau sudah pas rasanya baru masukkan kemanginya. Aduk sebentar aja ya, kemudian matikan api kompor dan sambil terus dioseng-oseng seperti ini. Ya, ini udah matang, bisa disajikan. Ini dia ayam jamur kemangi ala resep Pawon Putri sudah jadi. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.